Assalamualaikum dan salam hormat. Semasa 4 bersama saya, Sahih Samsudin. Aktiviti pasca banjir giat dilaksana pelbagai pihak di kawasan terjejas banjir. Di Pahang, Pusat Kutipan Zakat PKZ Pahang dengan kerjasama beberapa badan bukan kerajaan NGO dan institusi pendidikan menganjurkan program Baik Pulih barangan elektrik secara percuma kepada penduduk terjejas. Perinciannya bersama Rozi Hanis Abdul Rahman di Kuantan. Silakan Rozi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selepas ditenggelami banjir, pasti peralatan elektrik antara barang rumah yang akan rosak. Jadi, prihatin dengan nasib yang menimpa penduduk terjejas banjir, Pusat Kutipan Zakat Pahang bersama dengan beberapa badan bukan kerajaan dan juga institusi pendidikan telah mengadakan program pembaikan barangan elektrik secara percuma. Jadi, untuk berkongsi dengan lebih lanjut, saya kini bersama dengan penyelaras program iaitu Encik Zafri dan Muhammad Daud. Terima kasih Encik kerana sudi bersama RTM. Jadi mungkin boleh kongsikan sedikit mengenai program ini. Okey, bila musibah banjir ini berlaku, memang ramailah orang suka membantu. Dan idea untuk membaiki barangan elektrik ini lahir daripada usahawan-usahawan pembayar zakat kita di negeri Pahang yang kita kumpulkan dengan nama Ahli Bizakat. Jadi ada setengah tu yang memang mengusahakan untuk baiki barangan elektrik. Jadi dilahirkan idea ni untuk kita bagi apa ni bantuan kepada masa-masa banjir. Dan tercetuslah kita kumpulkan kerjasama ni dengan beberapa institusi pendidikan yang menganjurkan kursus-kursus elektrikal dan kita bergabung dengan beberapa NGO dan juga individu-individu yang memang membuat kerja-kerja baik pulih ni. Itulah dengan sebab itulah kita wujudkan kerjasama ini. Usaha untuk membantu masa-masa banjir ini. Dan sepanjang kita maklumkan perkara ini, kita menerima lebih kurang 1,000 permohonan ataupun rumah masa banjir yang ingin mendapatkan perkhidmatan ini. Dan alhamdulillah, kita selama tempoh seminggu ni kita dah cover dalam 200 buah rumah lah. Jadi insyaAllah perkara ni berterusan lah setiap hari. Dan sekarang ni tim dari kerjasama ni dari College Pahang Skill dan KYP Skill dan Giat Mara dan juga NGO Banjiro Squad dan adalah individu-individu tertentu. Jadi macam mana untuk orang atau penduduk terjejas di luar sana yang nak dapatkan perkhidmatan ini, mungkin ada tempoh-tempoh tertentu saja yang dibuka untuk permohonan? Alhamdulillah, sebab itulah kita kata bila permohonan dah terlampau ramai, jadi kita rasa mungkin minggu ni minggu terakhir buat permohonan lah. Sebab kita nak cover permohonan-permohonan yang terdahulu itulah yang kita nak baik pulih. Dan sebenarnya kita tumpukan barang elektrik ni kepada peti ais dan mesin basuh saja. Dengan anggapan kita itu adalah barang elektrik yang menjadi keperluan utamalah buat masa ni kepada masa-masa banjir kita. Permohonan itu di mana? Okey, permohonan masih lagi boleh dibuat di website kita di bizakat.my. Terima kasih di atas perkongsian itu tadi. Saya kira itu saja yang dapat saya kongsikan langsung dari Kuantan. Kita kembali dulu ke Angkasa Puri. Silakan.